So kalian pasti bertanya-tanya, ini si Aka udah 3 video pakai baju yang sama. Tenang dulu guys, tenang. Biar aku jelaskan. Biar kakak jelaskan dulu. Tenang dulu, tenang dulu ya. Jadi, banyak kali mobil ini. Aduh. Habis. Jadi tadi pagi kan aku pergi sama mertuaku panen semangka, ya kan? Abis itu siangnya aku pergi lagi ke sana ke kebun bawa mertuaku sama Niki, karena kan panas terik matahari itu takut videonya tak bagus. Jadi aku rekam lagi lah, ya kan? Nah, balik dari sana atau pulang dari kebun bawa mertuaku, mama mertuaku bilang, "Hana, kalau bunga pumpkin di kebun kita juga ada. Kalau kamu mau kita bisa panen," katanya gitu sore. Ya udah aku bilang, "Ya udah, Nak. Mami, sih mami. Ya udah mah, nanti sore kita panen bunga pumpkin aja untuk makan malam, karena yang tadi pagi kita panen itu udah kami makan untuk siang." So, sore ini aku mau pergi panen bunga pumpkin alias bunga labu ya untuk dimakan malam gitu, saudara-saudara. Ada yang bilang, ada yang komen kemarin bilang risih dengar aku ngomong saudara-saudara. Jadi aku harus ganti lah ya, biar tidak risih. Apa ya? Teman-teman, geng, sahabat-sahabat, sahabat keke. Pokoknya gitulah ya. Kalian stay tune, keep and watching. Kalau kalian belum nonton video yang pertama, ini kalian bisa nonton di sini. Dan ada juga video yang kedua di sini. Oke, so nonton dulu ya guys. Kalau kalian belum nonton, oke, keep it watching. Jangan lupa di subscribe juga ya saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat. Jangan lupa di subscribe, subscribe lah dulu ya. Banyak yang belum subscribe kulihat ini, oke? Okay? And I'll see you. Kok I'll see you? And keep it watching. So guys, ini dia kebun belakang rumah kita dan bunga-bunga yang mau kita panen. Kalian pasti bingung kenapa ada voice over ini, karena di video ini aku lagi ngerekam bersama mama mertuaku. Dan mama mertuaku itu pemalu sekali, jadi untuk membuat beliau lebih santai, akhirnya aku ngobrol santai dan kita ngobrol random things gitu. So I decided untuk tidak masukin suaranya ke dalam video ini. Kalian lihat basically kayak beliau lagi metikin bunga pumpkin untuk aku dan Niki, dan sengaja dikibas-kibas gitu karena di dalam bunga itu terkadang ada insek atau semut atau serangga gitu kan. Suaraku kayak sosok imut gitu ya, tapi ya harap maklum saja ya guys, biar sama dengan lagunya gitu maksudnya. Ya kalian harap maklum aja, kalian dengarkan sajalah kakak ini bercerita ya. Beliau ini sungguh teramat suportif sekali, mendukung sekali YouTube-ku. And aku merasa sangat beruntung sekali beliau mendukung segala apapun yang aku lakukan. So ini dia guys bunga pumpkinnya. Kalau kalian belum pernah lihat bunga pumpkin, dan kalian lihat kita sudah panen banyak banget ini. Jadi kita mau panen semuanya, termasuk juga bunga zucchini karena rasanya juga hampir-hampir mirip. Dan kalian tolong abaikan itu ada longkang alias parit alias apa itu namanya? Ya, yang di belakang rumah. Jadi ini bunga zucchini juga kita panen karena rasa, warna dan juga teksturnya itu hampir sama dengan bunga pumpkin. Jadi mama mertuaku bilang sekalian aja kita panen dan kita masak sekaligus gitu. Jadi ini adalah bunga pumpkin kita yang mau kita masak. Dan ini another bunga pumpkin, dan kalian akan lihat ini super duper aneh buahnya ya. Jangan kaget, siapkan hati dan pikiran kalian, oke? Anche così tagliata a pezzi. Penso è tenera secondo me, però non lo so. Un po' strano. Sì, lui ha detto che si possono mangiare anche le foglie, ma io non le ho. Voglio questo? Io non lo so. Nah ini dia hasil panen kita yang mau kita masak hari ini. Jadi pertama-tama aku rendam terlebih dahulu bunga pumpkinnya di dalam air yang dingin, supaya bunganya tetap segar, tidak layu, lemah, letih, lesu, loyo ya kan. Dan juga supaya insek ataupun serangga yang ada di dalam bunga itu biar lemes, tenggelam gitu. Jadi aku cuman tekan-tekan dan memastikan semua bunga itu terendam di dalam air yang dingin.
Nah, setelah itu bagian tangkai bunganya aku potong, aku gunting. Dan untuk bagian dalam seperti benang sari ataupun putiknya ya, anak biologi, itu aku buang, kemudian aku bersihkan. Dan juga bersihkan, mana tahu ada serangga yang masih menempel. Setelah itu tiriskan, kemudian susun rapi di dalam mangkok yang tahan panas, karena kita akan masak bunganya di dalam oven. Kalian mau susunnya jejer 3, 4, 5, 6 terserah, yang penting dempet-dempet kayak angkot metropolitan, oke? Nah, total semua bunga yang kita panen hari ini ada 43 bunga. Setelah itu tuang atau taburi oles si minyak olive oil, jangan pakai minyak jelanta ya, ke seluruh bunga. Kita cuma pakai 3 bahan, yaitu pane grattugiato dan juga cheese parmigiano ya. Dan kalian langsung aja taburi pane grattugiatonya. Jadi ini basically adalah roti atau kue yang dihancurkan begitu, yang digiling halus. Dan setelah itu kalian juga parut cheese-nya, parmigiano atau parmesan cheese ke seluruh bagian bunga. Kayak salju ya, Bu. Nah, setelah itu kembali tuangkan minyak olive oil lagi ke seluruh permukaan bunga dan ke seluruh permukaan yang mau kita masak ini ya. Gimana sih ini tutorialnya? Aku juga bingung cara merangkai kata-katanya, harap maklum aja ya. Setelah itu panaskan oven dengan suhu 180 derajat. Nah, setelah panas kita langsung masukin bunganya ke dalam dan dimasak selama 20 menit. Kalian bisa tambah sedikit garam dan juga pepper ya, atau lada hitam sesuai dengan selera kalian. Kalau aku sendiri sih tidak tambahin karena menurut aku dari cheese-nya sendiri itu sudah asin. Tinggal tunggu masak deh. Siapa dia habis nonton YouTube hipnotis-hipnotisan. Jadi katanya aku mau belajar hipnotis lah, di mana ya? Ada yang tahu kalau belajar hipnotis di mana? Tolong si Abang mau belajar hipnotis. Raul Fazli. Oh. Raul, subscribe to your channel. Oh, amin. I'm selling you. Kita bakalan mukbang alias makan. Makan yang namanya bunga pumpkin gitu, saudara. Ini dia. Jadi ini tadi ada berapa ya? Lupa lah, ada 40-an lebih bunga. Dan kita mau makan ini aja. Masih ada satu lagi tuh kayak masih dimasak, supaya kita kayak susah. Sekarang lebih banyak lalat aku gara-gara musim summer. Sekarang kita makan. Jadi you eat this one, I will eat this one. Kenapa gak makan langsung dari sini ya? Ini light sih, bunganya juga tipis kan. Jadi aku rasa sih ini gak bakalan kenyang. Kalian tolong komen bunga apa aja yang udah pernah kalian makan. Mana tahu aku bisa makan juga kan, apa jadi di sini. Tapi kalau kalian belum pernah coba yang namanya bunga pumpkin, kalian boleh coba. Mukbang bunga. Auto jadi titisan susana nih. Tapi bunga melati di sini nggak ada bunga melati sih, aku nggak pernah lihat bunga melati. There is no jasmine flower here. Never see ya. Why didn't grow? Bu. In Indonesia, they eat jasmine. Tahu sih bukan sih. Mungkin sih. Tahu. Oh iya, bunga kertas juga di sini dimakan tau. Kalau di tempat kami, di
balai bilangnya bunga kertas, nggak tahu di daerah lain. Cuman kan nama kerennya kan bougainville ya. Ya, di sini bougainville dimakan juga. Cuma biasanya ditaruh di atas sweet cake kayak gitu. Jadi dia kukosol ini bougainville. Di sini big fish. Entah. Bougainville. Jadi bougainville katanya digoreng. Kita emang tak bisa diharap. Padahal tinggal ambil benda ini aja, benda ini. Tapi aku belum pernah sih makan bougainville goreng. Mungkin aku bisa coba ya. Nanti kalau aku jumpa bunga bougainville, kita coba bakalan masak ya bunga bougainville. Kemarin mama mertuaku ada tanam bougainville, cuma kayaknya mati. Terlalu sejuk. It was Thailand, not to Indonesia. Hmm? It was Thailand. What? The one. The Thailand village, they eat bougainville. Ah, it's not Italian. Kalian informasi geng. Jadi yang makan bunga bougainville itu orang Thailand. Ternyata ini heavy juga loh. Aku tinggi heavy juga. Untuk pan. I didn't touch you. Just doing this like it knows you. No! Magic! No, no magic. Make a hair move without touch. Magic. See? Done! Magic. Achie! Perkari. Ternyata heavy juga ini, aku kira gak heavy loh. Aku kira aku bakalan bisa habis semuanya ini sendiri, ternyata enggak. You have to go to work, eh? Yeah, closing first. And close. Close, you close. Ciao. Thank you for watching. Watching cake. Huh? Watching cake. The video lah. It's like you are talking to the audience. Bali. 1, 2, 3. Cake. Cake, me prego. Fratelli, grazie a tutti. Dennis, look in the camera, why you look at me? Fratelli, grazie a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Amen. Okay guys, thank you for watching. Itu aja video kita hari ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian coba resepnya dan kalian makan bunga pumpkin, kalian tolong komen di bawah gimana perasaan kalian. Mi raccomando, l'Angelus de Domenica di non mancare. Oke, okay. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, dan juga di share ke teman-teman kalian. And I'll see you in the next video.